أن يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. طيب hari ini kita masuk doa kunut. Ini doa kunut bukan doa macam yang kita yang kita selalu baca tu, dia lain sikit. Sebenarnya doa tu kita kita boleh baca apa saja doa yang kita nak dalam dalam solat ni. Kita tengok kalau apa tarawih, solat witir, tarawih di itu kan macam-macam sampai lenguh tangan kita. Diri berlenguh. Panjang doa daripada solat lagi kadang. Baik. So hari ni kita punya meter adalah 49,498. InsyaAllah lepas habis ni kita dah belajar 206 perkataan. Okay. Doa ni doa yang kita nak baca ni insyaAllah adalah kita apa, perbaharui kita punya komitmen kepada Allah. Mana kita bila kita macam dekat doa iftitah tu, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi wa qatan wa asila tu, wajah tu maknanya is a commitment kita pada Allah. Mana ini pun kita perbaharui kita punya komitmen kepada Allah Subhanahu taala. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka. Okay. Allahumma makna ya Allah kan. Allahumma inna, sesungguhnya kami kan. Nasta'inuka. Dia wazan yang ke 10 kan. Nasta'inuka makna kita alif sinta tu adalah menunjukkan minta, seeking. Okay. Nasta'inu ka, kami memohon pada kamu. Wa nastaghfiruka. Okay. Dan kita, kami memohon keampunan pada kamu. Nasta'inu ka wa nastaghfiruka. Okay. Wa nu'minu bika wa natawakkal alaika. Okay. Nu'minu daripada kita belajar semalam. Amana. Wazan 4. Amana. Jadi yu'minu. Nu'minu kami. Yu'minu, yu'minuna, tu'minu, tu'minuna, u'minu, nu'minu, tu'minu. Itu adalah fi'il mudhari'. Wa nu'minu bika. Bika tu dengan engkau. Wa natawakkal 'alaika. Natawakkal 'alaika. Nasta'inuka, betul. Daripada auna, dia punya wazan satu is auna, alif waw nun. Ain waw nun, sorry. Ain waw nun, aun. Okay. Dia ada huruf sakit situ. Okay, so
natawakkal daripada wakala. Wakala wazan satu kan, wakil kan. Ha? Lepas tu tawakkala. Tawakkala mana kita put trust. Ha? Kita trust, kita percaya. So wakala mana kita kita wakilkan, mana kita apa ni, kita bagi gift charge kepada seseorang. Lepas tu tawakkal mana we have full trust. Daripada wakala, jadi wazan dua tawakkala, wazan lima. Tawakkal wa tawakkala wa tawakkalu alaika, pada kamu. So we baca ni, pay attention to the combination of belief, iman and tawakkal, trust. So the trust tu, tawakkal tu datang dengan keimanan. Mana kita beriman betul dengan pada Allah SWT, kita kita keluar rumah kan. Ha? Bila kita keluar rumah, kita baca doa tu, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim tu. Jadi syaitan kata there's no way that he can apa ni, deviate this man. Ha? Ha. Dah bila dia keluar ni lah, mana insyaAllah bila kita keluar tu, mana syaitan kata dah tak ada jalan bagi aku nak 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 apa ni, cannot go. Ha? Cannot go. Jadi kita amalkan bila keluar dari rumah, kaki kanan tu bismillah, paling pendek lah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Okay, kalau nak panjang lagi banyak lah, panjang lagi kan. Ha? Tapi hafal yang dulu, kalau semua dah hafal kot kan. Ha, bismillah tawakkaltu ala Allah. Ha? Nanti lepas kita habis ni, kita buat apa ni, kita doa-doa yang sepatutnya kita hafalkan. So bila kita penuh yakin dengan Allah SWT, insyaAllah Allah akan jaga kita. Wa nufni alaika al-khaira. Nufni, nufni daripada asna. Sana makna kita praise. Okay. So alhamdulillah itu terdiri daripada dua alhamd, alham, hamida tu. Hamida tu sebenarnya dua benda di situ. Itu sana dengan syukur. Sana wa syukur dalam al, dalam hamida. Ha, mana kita bila kita bukan saja syukur tapi dua-dua sekali. Sebab tu kalau dia terjemahkan mana praise and thanks to Allah Subhanahu taala. Bila kata hamida tu alhamdulillahi rabbil alamin, praise, all praise and thanks to Allah Subhanahu Wa Taala. So sana, kalau kita, kalau kita praise saja is sanaa. Okey. Kalau thanks saja is syakara. Tapi bila dua-dua sekali is hamida. Okey. So wa nufni mana asna, mana kita wazan empat juga daripada asna nuf, yufni. Nufni. Okay. Wa nufni alaika al-khaira. Okay.
kita puji kepada engkau tu yang cara yang paling baik, al-khaira. Okay. Wa nufni alaika al-khaira. Ini tengok sini adalah inilah syarat kita bila kita nak berdoa tu, mana kita mula doa kita tu dengan memuji Allah SWT. Ya, pujian baru kita nak minta daripada manusia pun gitu juga kan, kita buat baik dulu apa semua tu kan, dan gitu juga Allah SWT. The best manner kita nak berdoa ni, kita mula dengan muji Allah SWT. Yang kedua, lepas tu kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu step yang kedua. Yang ketiga, kita iktiraf kita mempunyai kesalahan yang banyak. So kita beristighfar. Tiga step tu. First puji, lepas tu selawat pada Nabi, yang ketiga kita istighfar. Istighfar untuk diri kita dulu, barulah untuk kedua ibu bapa kita, untuk orang lain. Jangan orang lain dulu, kita dulu. Kita istighfar pada diri kita dulu, lepas tu barulah kita nak istighfar untuk ibu bapa kita, untuk jiran kita lah apa semua tu. Barulah after that, barulah kita mula apa yang kita nak minta. Minta apa saja dalam isi doa kita tu. Lepas tu kita akhir pula dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. This is the SOP untuk kita doa. Ini tak tahu kita tua katakan ya Allah aku nak ni mana? Tak boleh gitu. Dia kena ada adab dia. Kita cara kita minta tu kita ada adab. Adab kita dengan Allah SWT macam mana? Kita tengok solat kita jelah. Solat kita macam mana? Kita doa iftitah dulu kan. Allahu akbar kabira walhamdulillah katira subhanallah bukatan wa asila kan. Kita mula adab kita kena dengan puji pada Allah. Kita baca Al-Fatihah gitu. Apa yang Allah mula? Allah mula Al-Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Mana puji dia dulu. Lepas tu barulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tak terus nak minta tak boleh lah macam tu. Itu dia ada adab dia. Lepas tu kita minta pula dengan penuh mana kita hadirkan diri kita. Tak boleh doa pandang kiri, pandang kanan apa semua. Tak jadi. Lepas tu bila kata kita buat majlis apa semua tu, kita doa tu, jadi kita kadang tak proper lah. Mana sepatutnya benda tu baik kan, tapi orang yalah, mana dalam keadaan macam tu kan. Duk cakap lah apa semua, tak boleh. Macam mana Allah nak jawab? Macam kita duk cakap dengan orang kan, kita duk cakap dengan orang, kita duk pandang kiri, pandang kiri ke kanan, orang duk depan kita. Ya terpelih kita apa? Tak boleh macam tu. So gitulah, mana sebab Allah Maha mendengar, Maha melihat kan. Allah melihat pada isi hati kita, bukan dia tengok pada kita. Pada zahir tak, dia tengok pada isi hati kan. So, kalau isi hati kita tu juga solat kita tu, kalau kita duduk lalai dalam solat, mana ni? Mana timur solat kita? Okey. Tadi wa nusni sekarang ni wa nashkuruka. Wa nashkuruka wa la nakfuruka. Okey. So kita bersyukur pada Allah atas apa yang telah Allah berikan pada kita, segala nikmat yang Allah bagi pada kita. Okey. Kita dilahirkan di dunia ni pun nikmat kan. Lahir dengan Islam lagi, dalam keluarga Islam tu pun nikmat juga. Dapat hidayah lagi, beriman pada Allah itu adalah nikmat, banyak nikmat. So wa nashkuruka daripada syakara. Syakara yashkuru
nashkuru. Jadi syukrun, syukrun Allah dia punya masdar dia. Okey. So dia ada relation ibadah dengan syukur tu. Okey. Mana apa yang Allah telah beri kepada kita, kita syukur. Kalau kita tak syukur, mana kita kita kufur. Kufur. Ha? Lawan pada syukur ialah kufur. Ha? Mana kafara, mana apa dia, deny ataupun dia, dia tutup. Ha? Tutup kebenaran tu kan. Wala nakfuruka, mana kita tidak apa ni, kafir, kufur pada nikmat, pada Allah yang pada nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Wa nashkuruka wala nakfuruka. وَنَخْلَعُ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكَ مِنْ مَنْ يَفْجُرُكَ. Okay. نَخْلَعُ daripada خَلَعَ. خَلَعَ ni makna apa? Ingat tak ayat apa ni, Nabi Musa sampai Bukit Tursina tu, Allah kata apa? Ikhla' na'laika innaka fil wadil muqaddas tuwa. Ikhla', ikhla' mana tinggalkan, keluarkan kasut kamu tu. Ikhla' na'laika, keluarkan ataupun pecatlah kasut kamu tu. Sesungguhnya engkau berada di apa ni, innaka fil wadil muqaddas, valley of the holy valley of Tuwa, lembah suci Tuwa. So itu mana ikhlak, mana kita tanggalkan. Andres. Yelah. So kita tinggalkan. Ikhlak, ikhlak nak laika. Nak lay ke mana dua kasut kamu? So khala'a mana tinggalkan. So kita tinggalkan. And we forsake. Betul lah. We forsake. Wa natruka. Taraka. Taraka mana juga kita tinggalkan juga. Taraka. Utruk. Utruk ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kan? Etruk ma yaribuka, tinggalkan apa yang apa tu? Yaribuka yang there is Allah. Raibafi apa? Yang dog. Utruk ma yaribuka, tinggalkan apa yang you are, ada doubts, ila ma la yaribuka, apa yang kamu tidak ada doubt. Itu ini adalah apa ni, ragu-ragu. Ini adalah apa, hadis Nabi SAW. Okay. Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. So kalau kita ada dua benda, kita dalam persimpangan, kita tinggal apa yang meragukan kita tu, jangan. Ambil yang tu je. Ada orang tu, dia orang tak makan ayam tu. Sebab dia ragu. Sampai dia pergi mana, dia tak nak makan ayam. Melainkan yang dia sembelih sendiri. Sebab kalau you tengok orang sembelih ayam tu, dia cik. You just imagine, berapa second seko tu? Ya, dia jalan tu
Tak, dia kalau 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 ayam ayam mas, abattoir ayam mas dia ada ni, dia ada entah dia ada sistem macam mana tu. Kalau ayam tu tak mati lagi sebelum masuk air, dia akan reject. Dia ada macam kamera ke apa semua tu, ayam mas. Dia ada dua, dua, tak silap anda, anda bila anda pergi Jaiz hari tu, dia dia ada dua kilang dari Malaysia ni yang yang macam tu, dia ada sistem dia. Kalau lepas sembelih tu, ayam tu dia kena lalu masuk air kan, untuk kan. Jadi sebelum masuk air tu dia ada detection. Kalau ayam tu masih lagi hidup, eh, dia reject. Dia tak masuk air. Ayam mas yang de, kilang dia dekat dekat Kelang apa? Ada. Ha. Tapi kalau yang banyak yang sembelih sembelih itu tak tahu. Jadi itulah bila bila orang yang ayam macam ni kan, dia betul-betul jaga tu, dia dia tak beli, tak makan ayam. Kalau kambing apa tu boleh lah sebab itu sikit kan. Wa natruka man yafjuruka. Fajara ni mana apa? Fajara makna split. Okey. Fajara dia asal dia mana split ataupun buat satu fajar, fajar pagi kan, mana split daripada malam kepada siang, so dia split itu fajara. So fajara juga makna apa ni, mengalirkan air, yaf, air itu mengalir kan, mengalir itu pol, yaf juru, yaf juru. So macam mana datangnya disobey tu? Fajir adalah orang yang, orang yang jahat. Fajir, fajir orang yang jahat, yang immoral. Fajirun ada orang yang yang membuat kejahatan. Jadi jamak dia ialah fujar. Okey. So yafjuru mana orang yang sentiasa membuat kejahatan. Mana dia dia berterusan buat evil tu. So so fajara tadi dari fajara mana tu cause tu tu air itu untuk mengalir kan, surah apa tu, wafajjarna, wafajjarna khilalaha, surah Al-Kahfi tu kan, apa antara dua taman tu, apa ayat tu, surah Al-Kahfi. Dia baca selalu apa tu ingat. Okay. So fajara maknanya to break and also mana to flow, water flow, and also orang tu dia, kalau untuk orang dia, dia dia jahat, dia wicked. So wa nakhla'u wa natruka man yafjuruka. Okay. So kita tidak berkawan dengan orang yang wicked, orang yang disobey Allah. Okay.
wa nakhla'u wa natruka wa natruku man yafjuruka. Siapa yang disobey kamu, siapa yang buat kejahatan Allahumma iyyaka na'budu. Okey, Allahumma iyyaka na'budu. Ini ayat ayat apa? Sama macam Al-Fatihah juga. Mana dia sepatutnya Allahumma na'buduka. Tapi bila kata iyyaka na'budu, mana objek itu didatang dahulu. So mana hanya kepada engkau lah kami worship, kita beribadat. Okey. Walaka nusalli wa nasjudu. Sama juga walaka nusalli wa nasjudu. Bila jar majrur tu dah bawa ke depan, so sepatutnya ayat yang ayat nombor ialah nusalli wa nasjudu lak. Laka tu patut kemudian. Okey. So bila laka dibawa ke depan, mana hanya kepada engkau lah kami nusalli, kita solat, wa nasjudu, dan kami sujud. Okey. Walaka nusalli wa nasjudu. Mana laka ke depan tu dia menunjukkan takhsis. Okey. Wa ilaika nas'a wa nahfidu. Wa ilaika sama juga wa ilaika. Wa ilaika mana jar majrur datang ke depan. Okey. Wa ilaika nas'a. Sa'i, sa'i. Sa'i mana? Sa'i yas'a as'a sa'in. Sa'yun. So sa'i ni sa'i. Tengok sa'i. So kepada engkau lah kami berlari. Mana we run to you. Apa-apa saja pun, apa problem kita run to Allah Subhanahu Taala. Okay, mengadu pada dia apa semua tu. Wa nahfidu. Hafada makna apa? Kita serve, kita buat sesuatu speedily, to do things speedily, hafada. Okay. Hafidun adalah cucu. Hafid, cucu. Okay. Jamak dia hafadat, hafadatun. Hafadatun. Grandchildren, apa semua. So, hafada makna kita buat kerja dengan cepat. Okey, buat kerja dengan cepat. So apa dia? So wa ilaika nas'a wa nahfidu. Kepada engkau kami berlari. Dan kami buat kerja. We serve. We do it has dengan cepat. Apa Allah suruh buat, kita buat cepat. Tidak kita lengah-lengah lagi. Wa narju rahmataka wa nakhsha adzabaka. Wa narju raja. Raja yarju raji'un rajin. Orang yang rajin. Orang yang berharap. Marjuun kepada orang marjuun, orang yang diharap. Mana is a isim maf'ul. Rajin ila isim fa'il. Rajin.
Marjun adalah bila kaum Nabi Nuh kata dia apa? Anta marjun. Ha? Mana dia Nabi Nuh tu kan dia seorang yang pandai kan. Jadi muda lagi dia dah berharap pada dia lah supaya to carry on dia menjadi ketua kepada mereka kan. Jadi bila memang Nabi Nuh jadi ketua, bila Allah pilih dia jadi nabi kan, tapi dia tak mau terima, orang dia tak mau terima. Okay. Wa narju rahmataka wa nakhsha azabaka. Nakhsha khashiyah. Khashiyah. Semalam kita belajar ittaqa, takut kan? Takut itu khaufun. Khaufun juga takut. Khashiyah juga takut. Wa nakhsha azabaka, and we fear azab kamu. Azab kamu. Wa nakhsha azabaka. Jadi kita hidup ni antara dua, antara rahmat Allah dan azab Allah. Mana kita sentiasa balance kita punya tu. Kalau orang tu dia tak balance kan. Dia kata oh tak apa ni, Allah tu karim, Allah tu rahim, Allah. Mana dia ambil the one side je. Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha apa tu. Dia tak ambil dia benda ni. Allah tu azab Allah gini apa, Allah cerita. Jadi dalam Quran tu balance, okay? Allah cerita tentang rahmat dia dan Allah cerita juga tentang dia punya azab dia. We have to be balanced. Kalau hidup tak balance tu, dia buat apa saja dia kata oh apa ni, Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang, penyayang kan. Dia buat je. Tapi tak tahu bila dia mati. Tak tahu bila mati. Kalau tahu bila mati tak apa. Inna azabaka bil kuffari mulhiqun. Okay. Inna azabaka, sesungguhnya azab kamu. Azab, inna azabaka. Isim inna kan. Yeah. Bil kuffari, dia kafirun, dia ada dua jamak. Okey, jamak salim, kafirun, kafiruna. Okey. Dan dia ada jamak taksir, dia lah kuffarun. Ha? Jamak taksir dia kuffarun. Inna azabaka bil kuffari mulhaikun. Mulhaikun daripada al-haqa. Al-haqa mana apa? Dia strike situ ialah bukan makna dia sebenarnya, strike tu mana lahaqa mana jumpa. Apa doa kita bila kita pergi kubur? Apa bila kita pergi kubur, apa kita baca? Dah lama tak pergi kubur kan. Ha? Tak ingat? Aziz, tak ingat Aziz? Assalamualaikum ya ahlal diyaril muslimin, antum sabiquna wa nahnu lahiquna. Tak ingat? Assalamualaikum. Kita kena pergi itu, kita kena bagi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyaril muslimin. Ya ahlal diyaril muslimin, ya wahai ahli pada diyar, pada dar. Dar jamak pada diyar, jamak pada dar, rumah. Ahlal diyaril muslimin. Antum, kalian sabiqun, kamu dah pergi dulu. Sabiquna. Wa nahnu lahiqun, dan kami akan ikut.
So lahikun mana kita akan jumpa. Lahik. Jumpa. Catch up. So maknanya inna azaba azabaka bil kuffari mulhikun. Man mulhikun mana will meet. The azab tu will meet you. Mana will strike you lah. So mana strike tu bukan maknanya mulhik tu. The translation tu betul lah dari segi apa ni, dari segi maksud dia. Mulhikun mana to meet, to catch up. Okay. Al-haqa. Okay. Faham eh? Jadi macam fajara. Jadi kalau wazan wazan tujuh, in fajara. In fajara. Apa dia? Mana bus air itu terkeluar. In fajara. Infijar. Infijar maknanya bom. Bom. Infijar. Explosion. Infijar. The fajara jadi infijar explosion. Okay, ini kita tengok TPI wazan 5 tadabbara. Daripada dabara jadi tadabbara. Tadabbara, tadabbaru. Tadabbara mana apa? Kita ponder, look back. Daripada dabara, dabara mana belakang kan? Dubur. So tadabbara mana we ponder, we kita tengok sekali lagi apa yang kita mana renung kembali. So tadabbara, tadabbaru, tadabbarta, tadabbartum, tadabbartu, tadabbarna, tadabbarat. Ya tadabbaru. So wazan lima ni dia mula dengan ya balik. Dia dua, tiga, empat dia you. Lima ke atas dia jadi ya, dia jadi fathah balik. Jadi ya tadabbaru. Ya tadabbaruna. Tatadabbaru, tatadabbaruna, atadabbaru, natadabbaru, tatadabbaru. So, fi'il amal ialah tadabbar. Tadabbar. Dia tak ada, dia hanya sukun di akhir dia. So, apa ni, untuk jamak dia, tadabbaru. Kalau nahi dia la tatadabbar, la tatadabbaru. Isim fa'il dia sama juga macam ni ialah dia kasra. Mutadabbirun. Mutadabbirun. Yang membuat tadabbur tadi. Mutadabbarun apa yang dia tu? Apa yang dia tadabbur tu? Then tadabburun is the masdar. Okay. Tadabburun. Contoh yang kedua ialah tazakkara. Tazakkara mana apa? Bukan zikir. Remind. Reminder. Zakara. Ingat. Tazakkara mana tu remind? Zakara remember. Tazakkara.
Jadi tadhakkara, tadhakkaru, tadhakkarta, tadhakkartum, tadhakkartu, tadhakkarna, tadhakkarat. Ya tadhakkaru, ya tadhakkaruna, tatadhakkaru, tatadhakkaruna, atadhakkaru, natadhakkaru, tatadhakkaru. Tadhakkar, tadhakkaru, la tatadhakkar, la tatadhakkaru. Mutadhakkirun. Orang yang beri reminder, mutadhakkirun. Mutadhakkarun, tadhakkurun. Tadhakkurun. So yang akhir sekali ialah tawalla. Ini dia ada huruf sakit ni, tawalla. Tawalla makna apa? Dewala wala wali. Wala wali, wali kan? Mana kawan ataupun tapi tawalla bukan makna kawan. Tawalla means to turn back. Turn back. Tawalla, banyak kita jumpa dalam Quran kan. Tawalla an, siapa yang lari daripada peperangan, tawalla. Wa tawal yatawalla yatawalla. So tawalla maknanya turn back, pusing belakang. U-turn. Okay. So tawalla, tatawallau, tawallaita, tawallaitum, tawallaitu, tawallaina, tawalla. Ya tawalla. Ya tawalla, ya tawal, ya tawallauna, tatawalla, tatala, tatawallauna. Atawalla, natawalla, ya tawalla. Ni tatawalla ni. Tatawalla ni akhir sekali tu. Bukan ya tu. Mana? Tawallat. Tatawalla. Ni. Tawallat tengok dia tanya. Tawallat. Tak ada tu. Wazan lima. Tawallat betul lah. Okey, tawalla tak ada untuk fi'il amar dia tak ada alif maksurah situ. Tawalla. Tawallau. Tawallu. La tatawalla, la tatawallu. Mutawalli. Mutawalli. Orang yang lari. Orang turn. Mutawalli. Mutawalla. Tawallun. Tawallun. Okay. So ini boleh check balik dalam untuk dalam yang file anda bagi tu kan 17 verbs tu, insyaAllah. Okay, wallahu a'lam bisawab. Esok kita masuk 31. Kunut.
kunut yang kita